Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 teman-teman YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi bersama channel kita yaitu Fan Komar. Kali ini Fan Komar hadir dan hadir menyapa dan selalu menganyapa, apalagi mengajak dan selalu mengajak. Bagi yang baru gabung dan tulisannya subscribe-nya masih berwarna merah, yuk kita hitamkan ya, diklik berwarna hitam ya. Bagi yang sudah bergabung berwarna hitam tulisan subscribe-nya, kita uhwah ya, kita salam permanen. Kali ini Fan Komar jalan-jalan nih di ke Jogja. Kalau ke Jogja khasnya ya adalah bapia catok ya. Alhasil ini adalah bukan produk dari Jogja sendiri ya, yaitu dari kebangsaan negara Tiongkok ya, atau orang Cina, pedagang Cina dulu bapia itu di isiannya daging ya, baik ayam maupun sapi ya. Namun dikembangkan di Jogja isiannya menjadi kacang hijau, dan sekarang lebih bervarian ya, keju, coklat, segala macam ya, rasa-rasa variasiannya ya, yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja ketampa bapia catok. Di sini mungkin nggak lengkap ya. Inilah keunikan di bapianya ya. Fan Komar suka sekali nih makan bapia ya. Oke deh, begitu aja mungkin akulturasi mengenai informasi bapia ya, dari Tiongkok ya asalnya ya, sekarang dikembangkan di Jogja. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.